Kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Billar setelah menikah tak pernah terlepas dari sorotan publik. Terlebih kini keduanya telah dikaruniai buah hati pertamanya. Lesti dan Billar pun selalu menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Namun baru-baru ini, Aurel Hermansyah dibuat shock saat Lesti buka-bukaan membongkar hal yang mengejutkan. Lesti mendadak membahas soal urusan jatah Rizky Billar. Lesti Kejora mendadak membahas soal jatah suami tanpa disensor. Awalnya, Lesti membahas soal pertanyaan seputar suami istri dan penasaran siapa yang lebih sering untuk minta jatah. Siapa yang lebih sering minta jatah, kata Atta dan Kak Loli, tanya Lesti. Astagfirullah, ujar Aurel. Melihat raut ekspresi kaget dari wajah Aurel, Lesti pun kembali menjelaskan maksud jatah yang dimaksud olehnya itu. Rupanya perempuan jebolan ajang pencarian bakat itu menyinggung soal jatah makan sang suami. Jatah makan, balas Lesti Kejora. Aurel pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya dan sang suami imbang soal masalah tersebut. Keduanya sama-sama memiliki nafsu makan yang besar. Sama-sama kita berdua dong, gak boleh salah satu, ujar Aurel Hermansyah. Istri Atta Halilintar itu pun kembali melontarkan pertanyaan yang sama kepada Lesti karena penasaran mengenai jatahnya dengan sang suami. Ia juga menanyakan apakah Lesti juga merasakan hal yang sama dengannya. Tapi kalau nggak hamil sama juga dua-duanya, dedek juga kan, tanya Aurel. Bisa dilihatlah, masa nggak bisa bedain karena kakak kan tinggi, kegiatannya banyak, jadi sering minta makan duluan, ujar Lesti. Sama sering minum susu kan biar lebih kuat, imbu Aurel Hermansyah. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.